ditegakkan dengan tiang besi, kayu dan tali. Kebanyakan kemah sekarang diperbuat daripada nilon kerana ia tidak seperti kain tebal atau kain layar dan mudah dibawa ke mana-mana. Okay, seterusnya adalah alatan perkemahan. Okay, kalau kita pergi berkemah, boleh bawa kemah, tiang pacak, kemah dan tali pengikat. Seterusnya bawa pisau perkemahan, tikar tidur, lampu pici untuk kegunaan waktu malam. Okay, plastik sampah. Oh, boleh untuk menjaga alam sekitar juga. Kalau kita masak ke apa. Okay, untuk kayu atau bahan bakar. Kayu bahan bakar selalunya akan kita ambil dalam hutan tu je lah. Lepas tu seterusnya yang paling penting, kit pertolongan cemas kalau ada insiden berlaku. Dan seterusnya ialah kompas. Okay, next slide. Next slide ialah jenis-jenis kemah. Pertama kita ada ridge tent. Okay, kemah jenis ini mempunyai tiang melintang di sepanjang bumbung. Ia diperbuat daripada bahan nilon yang ringan supaya mudah dibawa dan dilipat. Next. Kedua ialah dome tent. Okay, kemah jenis ini berbentuk gelembung, diperbuat daripada bahan kalis air, ringan, mudah dibawa dan sesuai digunakan untuk perkemahan. Selalu kalau kebiasaan perkemahan akan gunakan kemah jenis inilah. Okay, seterusnya. Ketiga ialah frame tent. Kemah jenis ini lebih besar dari biasa. Rangka kemah akan dipasang dahulu dan kanvas dipasang kemudian. Sesuai untuk perkemahan keluarga dan juga kenduri kahwin. Next. Yang terakhir ialah bell tent. Ia mempunyai satu tiang di tengah puncak kemah. Kemah ini berbentuk bulat. Kemah jenis ini sudah jarang digunakan dan digantikan dengan kemah jenis dome. Sekian, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Saya Nurul Syahda. So, saya akan menerangkan alatan memasak. Ada tiga jenis dan cara guna dapur. Jenis dan cara guna pot and mesin. Dan satu lagi, jenis dan cara guna bahan bakar. Okey. Yang pertama, jenis dan cara guna dapur. So, dapur gas ni biasanya kita guna untuk perkhemahan yang jumlah yang ramai. Kita akan guna dapur gas mudah alih. Sebelum ni dapur gas kita guna tong yang besar, berat. So sekarang peningkatan teknologi kita guna dapur gas yang kecil dan senang nak bawa. So kita ada dua, dapur gas mudah alih dengan Hexamine Metal Cooker Set. Okay. Cara penggunaan dia untuk dapur mudah alih ni. Yang pertama, kita kena buka penutup dapur gas ni. Yang kedua, kita masukkan gas ke dalam tempat yang disediakan. Gas ni nampak tak yang kat situ ada lubang tu kan? So, kita kena masukkan dalam yang macam clip tu. So, yang ketiga, tekan butang tu. Tekan dan kunci sehingga rapat. Dan tutup dapur, penutup dapur tu. Okay. Yang keempat, kita boleh nyalakan api dapur dan dapur siap digunakan. Okay, yang seterusnya, cara penggunaan Hexamine Cooker Set. Yang pertama, kita kena pilih tempat yang sesuai, bersih dari daun kering. Lepas tu, kita tak boleh letak dapur ni dekat kawasan yang berdekatan dengan pokok ataupun akar yang mudah terbakar. Yang kedua, kita kena buka kaki dapur tu 90 atau 45 darjah dan pastikan dapur tu mempunyai asas rata dan stabil. So, ni pentinglah kalau kita nak masak ke nak didih ayak. So, dia tak tumpah. So, yang ketiga, letakkan beberapa jumlah lilin askar yang diperlukan di tengah pelantar dapur tu. So, okay, yang keempat pula, kita kena
gunakan mancis untuk nyalakan api pada lilin. Yang kelima, letakkan peralatan masak atau mesin di bahagian atas dapur. So, seterusnya kita kena gunakan kail atau sarung tangan untuk memegang pemegang peralatan memasak sambil mengacau makanan. Yang ketujuh, selesai memasak, keluarkan lilin atau terbalikkan dapur dengan berhati-hati. Yang terakhir, pastikan dapur tu disejukkan dulu sebelum kita sentuh dia dan simpan kat dalam kit kita. Ini contoh metal cooker tu. So, yang ni selalu macam untuk askar lah. Askar guna. Okay. Jenis dan cara guna cookset dan mestin. Dua ni adalah contoh cookset. Biscuit Camping cookset dan Snowpeak Titanium Multi Compact cookset. Dalam cookset ni terdapat kuali, sudu, garfu, pisau, beg dan lain-lain. Okay, ini adalah contoh mestin. Mestin ni biasanya di contohnya adalah biasanya digunakan di camp. Seterusnya, cara-cara penggunaan cookset dan mestin. Sediakan cookset atau mestin yang hendak digunakan untuk masak. Kemudian letakkan cookset dan mestin di atas bahan bakar atau dapur gas yang telah dihidupkan. Masukkan bahan-bahan untuk dimasak. Akhir sekali, tutup mestin atau cookset dengan penutupnya dan tunggu sehingga ianya masak. Okay, ini adalah contoh macam mana nak masak. Okay. Seterusnya pula, jenis dan cara guna bahan bakar. Ini adalah contoh-contoh bahan bakar. Contohnya lilin askar, ranting kayu dan tem kering dan arang batu. Okay, cara guna bahan bakar. Pertama sekali, gunakan ranting atau dahan kayu kering dan susun selari sebagai lantai. Sebab apa kena susun selari? Sebab kelembapan tanah tu akan menghalang kelancaran pembakaran kita. Lepas tu yang kedua, kayu yang basah atau yang baru dipotong yang terbenam dalam tanah tu tak sesuai untuk kita jadikan sebagai bahan api sebab kayu tu dia belum cukup kering sebab kalau tanah tu mesti lembab kan. So bila kita bakar nanti asap, menghasilkan asap yang banyak. Lepas tu yang ketiga, letakkan umpan untuk memulakan api. Umpan tu contohnya macam ranting kayu tadi, ranting kayu lilin, daun-daun kering tu. Okay. Lepas tu kita kena tindihkan kayu yang besar-besar apabila api dah menyala. Tindih bersinar supaya ada peredaran udara. Lepas tu yang terakhir, pastikan api tu tak terlalu besar serta kawal api tersebut. Lepas tu ada baiknya kita kepung kawasan pembakaran tu supaya api tak merepot. Contoh kita tak batu bata lah atau kita tinggi. Okey, seterusnya kita akan bercerita tentang lapu perkhemahan. So, sekiranya kita pergi berkhemah, ia boleh menjadi menyeronokkan ataupun tertekan apabila kita kurang cahaya, sumber pencahayaan. Jadi di sini saya akan menceritakan beberapa jenis lampu yang biasa digunakan ketika melakukan aktiviti perkhemahan. So, yang pertama ialah lampu suluh. So, lampu suluh ada beberapa kategori, iaitu lampu suluh yang menggunakan bateri, sama ada bateri AA, AAA dan sebagainya. Dan yang kedua, lampu suluh yang boleh dicas semula. So, sekiranya habis, kita hanya perlu cas lampu tersebut menggunakan power bank atau mana-mana sumber elektrik yang ada. Dan yang terakhir ialah lampu suluh solar. Lampu suluh ini jarang ditemui, jarang digunakan kerana tetapi kewujudannya di dalam dunia perkhemahan ianya ada. So, lampu suluh ini hanya perlu mempunyai built-in capacity yang boleh menyimpan tenaga solar tersebut dan boleh digunakan pada waktu malam. So, seterusnya kita akan beralih kepada lampu suluh kepala. So, tujuan menggunakan lampu suluh kepala ini adalah untuk membebaskan tangan kita daripada memegang lampu-lampu suluh yang lain ataupun memegang benda lain. Seperti contohnya, kita menggunakan lampu suluh kepala ini ketika kita ingin melakukan aktiviti-aktiviti perkhemahan ataupun kita ingin memasak ketika berkhemah ataupun kita ingin mendaki dan juga berjalan pada waktu malam di hutan. So, ciri-ciri yang terdapat pada lampu suluh kepala ini ialah ia perlulah kalis air kerana ketika situasi hujan kita dapat menggunakannya dengan sebaik mungkin dan juga talinya kita boleh adjust, kita boleh renggangkan mengikut saiz
ataupun keselesaan kepada pengguna. Okay, seterusnya, kita akan beralih kepada lampu yang terakhir iaitu lampu kemah. So, lampu kemah ini mempunyai 360 darjah pencahayaan yang dapat menerangkan tapak ataupun kawasan kemah kita. So, ia dibina khas dengan yang mempunyai pemegang yang kukuh untuk digantungkan di mana-mana sahaja dan juga tapak yang stabil untuk diletakkan di mana-mana sahaja. Dan ciri-ciri yang diperlukan oleh lampu kemah ini ialah perlu juga menahan air, perlu menahan air kerana biasanya digunakan di luar kemah untuk menerangi tapak kemah. Dan lampu suluh ini juga mempunyai berbagai mod pencahayaan yang berbeza. Sekiranya kita ingin gunakannya dalam situasi cahaya yang malam, kita boleh adjust kepada cahaya yang lebih rendah. Dan sekiranya ingin menggunakan cahaya yang lebih terang, hanya boleh adjust kepada cahaya yang lebih terang. Dan yang paling penting ialah lampu ini perlu mempunyai ketahanan bateri yang lama. Kerana lampu ini digunakan untuk menerangi malam-malam kita ketika kita berkhemah di dalam hutan. So, itu sahaja untuk lampu khemah. Terima kasih. Okey, seterusnya adalah beg. Okey, beg adalah bekas untuk mengisi, menyimpan atau membawa pakaian, buku, alatan dan lain-lain. Beg yang biasa yang digunakan untuk khemahan adalah beg galas ataupun sekarang dipanggil backpack. Okey, pemilihan beg. Pemilihan beg mempunyai, untuk memilih beg, kita ada 6 ciri-ciri tersebut iaitu sistem sokongan, bukaan, penutup atas, poket sisi terbuka dan pengaliran udara. Untuk sistem sokongan, sistem sokongan maksudnya boleh diselaraskan mengikut bentuk badan dan kelebaran bahu. Okey, dan boleh memberi keselesaan pada bahagian sisi torso dan juga bahu. Okey, bahagian sisi torso ni bermula daripada bahu sehingga kepada bahagian pinggang. Itu adalah bahagian badan torso. Okey, seterusnya adalah bukaan. Okay, bukaan beg perlulah mempunyai bukaan hadapan, sisi dan juga bawah bagi mengambil untuk kita mudah mengambil barang di saat kecemasan. Okey, yang ketiga adalah penutup atas. Penutup atas yang boleh diselaraskan. Selalunya beg-beg-beg yang untuk kemahan ni, dia memang ada penutup atas supaya terhindar daripada air hujan dan sebagainya lah. Okey, seterusnya poket sisi. Poket sisi adalah poket yang senang kita ambil barang-barang yang selalu kita gunakan, contohnya macam pisau kecil ataupun sebagainya lagi lah. Okey, seterusnya adalah poket sisi terbuka. Poket sisi terbuka yang beg biasa pun ada, macam tempat untuk meletakkan air. Dan seterusnya pengaliran udara. Pengaliran udara ini yang efektif sangat diperlukan. Sebab bila kita menggunakan beg, kita punya bahagian badan kita tidak merasai air udara. So, kita perlukan ciri-ciri beg yang mempunyai pengaliran udara yang baik supaya kita tak banyak berpeluh di bahagian belakang. Okey, seterusnya adalah jenis-jenis beg. Okey, jenis-jenis beg yang pertama adalah small hiking backpack. Small hiking backpack ni lebih kecil dan memang digunakan. Seterusnya frame hiking backpack ni di bahagian bagnya dia ada bingkai cukup untuk support bag. Okey, yang ketiga adalah frameless hiking backpack. Okey, beza dia dengan frame hiking backpack, frameless ni dia tak ada bingkai. Seterusnya snow sport backpack. Dan yang terakhir sekali ialah backpacking backpack. Okey, cara mengemas bag. Mengemas bag ni ada 3 zon. Zon yang pertama adalah zon bawah sekali. Susun peralatan yang ringan seperti bag tidur dan pakaian. Zon yang kedua adalah di tengah-tengah, iaitu peralatan yang berat seperti air dan peralatan masak supaya barang-barang berat ni rapat di tubuh badan. Okey, yang zon yang ketiga adalah susun peralatan separa berat dan mudah dicapai. Maksudnya peralatan yang kita kerap guna. So kita akan susun di zon 3, iaitu di bahagian atas sekali. Okey, selain itu cara mengemas beg, kita perlulah memastikan berat sama rata di antara kiri dan kanan supaya kita seimbang bila kita berjalan. Okey, yang kedua, peralatan yang kerap digunakan diletakkan di bahagian mudah dicapai, iaitu di poket
atas dan sisi. Okay, yang ketiga, susu makanan di atas bahagian pembakar seperti petrol dan alkohol. Keempat, susu peralatan yang berat hampir, yang hamper pula, yang hampir kepada tubuh bagi mengekalkan keseimbangan. Okay, sebab apa? Sebab kalau barang yang berat ni, kita letak jauh, kita akan merasakan graviti kita tak seimbang. Okey, bila kita letak ke bahagian-bahagian belakang yang tidak rapat pada badan, kita akan rasa berat ke belakang. Bila kita naik bukit ke apa-apa, kita akan senang jatuh kalau kita letak jauh. Okey, lepas tu letakkan beg tidur dan bahagian dan pakaian kering di bahagian paling bawah dan asingkan bahagian kemah untuk penyusunan yang lebih mudah. Okey, teknik mengangkat beg. Yang pertama, letakkan backpack anda secara menegak. Yang kedua, pegang haul loop dengan sebelah tangan dan sebelah tangan lagi memegang shoulder strap. Angkat backpack anda dan letak di peha. Letakkan backpack anda ke belakang sambil, jadi sambal pula ya. Sambil memasukkan tangan ke dalam shoulder strap. Masukkan tangan sebelah lagi. Ketatkan hip belt dan ketatkan sternum strap. Okay, saya ada link video sekejap ya. Allah. Ah, tak apalah. Okay, seterusnya sambung. Okay, yang seterusnya ialah etika perkhemahan. Etika perkhemahan ialah perkara-perkara yang asas yang perlu dipatuhi oleh semua peserta yang mengikuti aktiviti perkhemahan di sesuatu tempat. Terdapat tata cara dan peraturan yang harus dipatuhi untuk memastikan keselamatan terjamin sepanjang aktiviti perkhemahan berlaku. Terdapat banyak tata cara dan peraturan, tetapi ini adalah antara aspek yang sangat terpenting untuk dipatuhi oleh semua peserta. Antara aspeknya ialah, nombor satu, kebersihan kawasan perkhemahan. Kedua ialah penggunaan api di kawasan perkhemahan. Yang ketiga ialah tingkah laku dan adat resam tempat perkhemahan. Dan yang keempat ialah kebersihan alam semula jadi. Next slide. Okey, yang pertama, kebersihan kawasan perkhemahan. Semasa aktiviti perkhemahan berlaku, peserta dilarang untuk membuat kotoran di kawasan perkhemahan. Peserta dilarang untuk membuang sampah di merata-merata tempat. Sebagai contohnya, jika aktiviti perkhemahan dilakukan di kawasan hutan, maka sisa-sisa makanan yang kotor haruslah dibungkus dengan teratur dan dibuang di tempat yang disediakan. Ini dikatakan demikian kerana jika terdapat sisa-sisa makanan yang kotor, ini akan menjadi tarikan kepada binatang-binatang buas untuk menghampiri tapak perkhemahan dan mendatangkan bahaya kepada nyawa para peserta. Maka, sebelum beredar dari kawasan tapak perkhemahan, semua peserta wajiblah untuk membersihkan tempat tersebut bersama-sama. Yang kedua adalah kebersihan alam semula jadi. Para peserta sentiasa menjaga kebersihan alam semula jadi, terutamanya semasa berada di kawasan hutan. Sebagai contoh, peserta dilarang memetik, mengutip, menoreh dan sebagainya terhadap flora dan fauna di sekitar tapak perkhemahan. Ini kerana terdapat tumbuh-tumbuhan yang berbahaya seperti jamu amanita, warna, kecubung dan sebagainya yang mungkin akan mendatangkan bahaya kepada nyawa kita. Selain itu, jika peserta mengotorkan air sungai pula dengan membuang sampah, ini akan memberi bahaya kepada hidupan air pula kerana perbuatan tersebut akan mungkin memudaratkan keseimbangan ekosistem semula jadi dan habitat di tempat tersebut. Next slide. Okey, yang ketiga adalah penggunaan api ya. Penggunaan api di kawasan perkhemahan. Para peserta wajiblah mengingat untuk sentiasa berwaspada semasa menggunakan api ataupun sebarang bahan api. Peserta dilarang untuk menggunakan sebarang bahan api seperti lilin dan lighter atau memasang unggun api terlalu dekat dengan kawasan perkhemahan. Ini dikatakan kerana khemah yang digunakan adalah sangat sensitif terhadap bahan api. Maka, peserta sentiasa menggunakan sebarang bahan api jauh daripada tapak perkhemahan untuk mengelakkan kejadian yang tidak diingini berlaku. Dan yang keempat adalah tingkah laku dan adat resam tempat perkhemahan.
Selalunya aktiviti perkhemahan akan diadakan di kawasan yang jauh dari tempat asal kita ataupun di kawasan hutan yang mempunyai kawasan pertempatan orang asli. Maka, peserta haruslah menjaga tingkah laku dan menghormati serta mengikuti adat dalam sesuatu tempat tersebut. Seperti kata pepatah, masuk kandang kambing mengembik, masuk kandang harimau mengaum. So, janganlah terlalu sombong ataupun berlagak jika masuk di kawasan orang lain. Peserta perlulah berhemak dan berhati-hati dalam tutur kata dan juga perlakuan. Kesimpulannya, inilah antara aspek yang terpenting untuk dipatuhi sepanjang aktiviti perkhemahan supaya segala perancangan aktiviti berjalan dengan lancar tanpa apa-apa musibah. Itu sahaja daripada saya. Okey, yang terakhir ialah tentang pemilihan tapak perkhemahan. Di sini ada 9 faktor pemilihan tapak perkhemahan. Yang pertama iaitu tanah atau tapak yang rata. Tujuannya adalah untuk memudahkan pemasangan khemah dan memberi keselesaan sebagai tempat tidur atau berehat. Yang kedua ialah corak tapak perkhemahan. Kita kena pilih tapak yang sesuai dari segi lapang, tiada pohon-pohon besar yang mudah rekah atau berdahan kering, permukaan tidak berselut atau lembap dan permukaan yang curam. Yang ketiga ialah berhampiran punca air. Punca air yang bersih adalah faktor penting untuk digunakan sewaktu berkhemah, iaitu kita nak guna untuk masak, membersihkan diri dan sebagainya. Yang keempat ialah tanah yang lebih tinggi dari punca air. Kita pilih tempat yang lebih tinggi adalah untuk mengelakkan daripada dihanyutkan air sekiranya berlaku hujan lebat. Yang kelima ialah mudah untuk mendapat bantuan. Sekiranya berlaku sebarang kecemasan, kita mudah dapat bantuan. Tapi sebelum berkhemah, kita mesti melaporkan dulu kepada pihak berwajib seperti polis, jabatan hutan ataupun pihak yang bertanggungjawab. Next slide. Yang keenam ialah mudah untuk mendapat bahan bakar. Apabila melakukan aktiviti perkhemahan, bahan bakar merupakan faktor penting untuk menjadi keperluan kepada peserta, iaitu untuk memasak, membuat unggun api, menjauhi gangguan binatang, menghalau gigitan serangga seperti nyamuk dan sebagainya. Yang ketujuh ialah keselamatan kawasan perkhemahan. Kawasan tersebut haruslah bukan daripada kawasan laluan binatang liar. Yang kelapan ialah jangka masa perkhemahan. Sekiranya berkhemah untuk satu jangka masa yang lama, maka perlulah memastikan bekalan yang mencukupi untuk masak, minum, mandi dan juga kegunaan lain. Akhir sekali ialah alam persekitaran. Kita boleh cari tapak yang mempunyai pemandangan yang menarik supaya kita dapat menikmati pemandangan tersebut sepanjang berkhemah. Tapi sebelum itu kita harus membuat peninjauan sebelum keluar berkhemah, sama ada keluar dengan melihat tapak perkhemahan tersebut ataupun boleh dilakukan dengan memahami melalui peta ataupun maklumat daripada penduduk setempat. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Siapa tadi mula balik? Nak tengok slide yang pertama tadi. Okey, perkhemahan. Definisi perkhemahan, mendirikan khemah untuk tempat kediaman sementara bagi tujuan berteduh dan bermalam. Khemah. Okey, yang ni memang kita untuk kalau buat trekking memang satu malam saja, tapi kalau kita stay 3-4 malam, kita cari tempat yang cantik lah. Tapi kalau untuk trekking ni kadang-kadang cuma untuk bermalam saja, tak tempat tak cantik pun kena buat juga. Okey, next. Okey, khemah.
Okey, pisau perkhemahan. Alatan perkhemahan, pisau perkhemahan. Ada tengok pisau. Oh, dia mula dengan kemah. Okey, kemah dulu. Okey, ni tengok slide kemah. Jenis-jenis kemah. Okey. Kemah sekarang banyak yang jenis ni dah dope ten. A-ship ni dah mungkin dah tak ada lawan je. Payah nak cari dah. Okey, next. Kemah ini. Kemah ini adalah kemah besar. Rangka kemah ini pasang dulu. Kemah. Okey, kemah ni dia untuk kadang-kadang kita buat perkemahan secara kemah orang kaya lah. Ini. Okey, next. Baten, okey. Ini pun satu lagi kemah yang kemah jenis ni kita tak boleh nak buat satu malam. Selalunya untuk 3-4 malam. Mana kita stay banyak hari. Kita tak boleh nak travel. Sebab apa dia nak bawa dia, lepas tu nak pasang dia pun makan masa. Okey. Okay, next. Okay, balik pada pisau peralatan ni tadi. Nak. Okay, sini. Pisau perkemahan. Pisau perkemahan ni hendaklah yang tajam dan tahan lasak. Untuk peralatan perkhemahan, pisau perkhemahan ni kalau kata yang selalu geng yang bawa ni dia ada jenama veterino banyaklah, tapi yang itu memang tajam materi sebab bila kita pergi perkhemahan kita tak mau pisau yang tumpul lah, dan kita nak pisau yang multi purpose yang boleh buat macam-macam. Okay. Tika tidur ni dia sekarang ni banyak, ada yang dah ada angin dia macam tilam. Ini memang untuk nak meresahkan kita bila kita tidur. Okay, kompas. Okey. Ini kompas. Ini kompas orientering. Ini memang yang terbaru lah. Dia bukan empat segi. Dan ini bulat. Mana cara guna dia? Mana kita masukkan dalam tangan. Dia macam ni je. Okay. Kit pertolongan cemas. Yang ni memang perancangan daripada awal, memang kita kena buat perancangan daripada awal, iaitu persediaan untuk bawa kit pertolongan cemas ni. Kita tak boleh, yang ni memang tak boleh lupa. Yang ni memang kena bawa ubat-ubatan yang ada dalam tu, kena yang basic. Basic saja sekarang. Tak boleh lah nak bawa. Dia kira bawa pun ubat sakit perut, Panadol,
sebagai painkiller. Lepas tu ada minyak sapu ke apa semua dan sebagainya. Okey. Okey, plastik sampah. Ha, ini yang penting. Maksudnya plastik sampah ni kita boleh guna plastik untuk sampah. Yang kedua, kita boleh guna plastik sampah tu untukkan pakaian kita sebelum masuk dalam beg. Sebab bila kita asingkan macam tu, mana pakaian kita tak bau busuk dan dia tak campur dengan pakaian yang dah diguna. Mana kita sediakan plastik sampah ni untuk pakaian yang baru dan pakaian yang dah kita guna. Mana pakaian yang dah guna masukkan dalam plastik sampah juga, mana kita masuk dalam beg. Jadi beg kita pun tak berbau. Okey. Okey, tadi tengok ada slide kait untuk bahan bakar. Okey, pergi bahan bakar pula. Okey. Alatan memasak. Tengok. Alatan masak tu. Slide alatan masak. Okey, ni. Jenis dan cara guna dapur, jenis dan cara guna bahan bakar, jenis dan kukus dan mesin. Okey, tengok dapur. Okey. Dapur gas biasanya digunakan untuk kawan yang mungkin menghilangkan ahli yang ramai sebelum ini, dapur gas. Okey, yang kita tengok sini, dapur gas apa Alpine Camping. Yang ini kira besar lah juga kan. Tapi yang saya ada ni, mudah bawa, kecil. Dan dia guna gas sama juga dengan yang tadi, cuma beza dia yang ni kecil, yang ni lagi mudah bawa. Ok, dia ok. Selain tu, macam dapur yang saya guna, saya tak guna dapur gas, saya guna dapur yang menggunakan minyak. Itu the spirit. Okey, tak apa. Mungkin di sana depan saya akan bawa tunjuk benda macam tu. Nak tunjuk sini memang tak ni lah. Tak boleh buat demo. Okey, dia gas dengan spirit ni, beza dia. Spirit bila tempat yang lagi tinggi, bila kita naik gunung, dia lagi cepat masak daripada gas. Sebab apa, bila gear di tempat yang tinggi, tempat yang sejuk macam Cameron, dia payah nak masuk, dia payah sikit. Sebab apa, dia bila gear ni bila tempat yang sejuk, dia akan beku. Tapi kalau kita guna dapur yang saya yang gunakan minyak spirit tu, dia memang okey. Dan yang tu dia set dapur dia panggil crank gear. Dia keluarkan daripada sujen. Okey. Okey. Ini satu. Ya, ini Aramin meter ni memang sekarang ni memang dah saya dah jarang jumpa dah orang guna. Bila dah ada dapur gas yang kecil ni. Okey, next. Ini dia bagi cara nak guna dapur gas ni. Sebab pada dapur gas ni pun bila kita tak betul pasang, memang gas dia tak akan ni. Okey, yang ini cuma
kita nak kena, kena ada pengadang angin lah pula. Sebab apa kalau tidak tempat yang ada angin memang payahlah nak guna. Okey. Okey, yang ni dia kata satu buka penutup dapur gas, masukkan gas ikut yang dia bagi. Ikut contoh apa ni, ada dia punya fraction dia di, di dapur tu. Okey, next. Okey, ini dia bagi guna dapur lilin ni. Dapur lilin ni memang memang guna dapur ni tapi sekarang dah tak guna. Okey. Mana kita buka dulu dia punya kaki 90 darjah lah, bukan 90 darjah ni dia lagi okey. Okey. Letakkan, gunakan mancin, gunakan api. Okey. Okey, next. Okey. Ini. Ini peralatan masak menggunakan mestin. Menggunakan lilin. Tapi kadang-kadang untuk orang yang dia, sebab bila kita masak gunakan lilin ni, dia akan, makanan kita akan bau lilin tu. Okey. Okey, next. Ini maka yang menggunakan peralatan ni kita, kalau guna lilin tu boleh, tapi dia bila kita masak dia akan jadi arang pada dapur kita. Ini peralatan yang bau sekarang. Biskuit camping konsep, snow peak titanium. Okey, next. Sekarang dah banyak dah mana punya ni sekarang ni. Okey. Ini cara guna mestin. Dia kutsek atau mestin yang nak digunakan untuk masak, kemudian letak. Masukkan di okey, yang ini kalau boleh kita bukan guna kain atau apa, tapi kita guna saung tangan yang terbaik lah untuk nak pegang alatan masak. Okey, next. Okey, contoh bahan bakar ranting kayu, arang batu. Okey. Lilin askar ni, lilin solifuel ni sekarang pun boleh dapat, tapi okey lah untuk menghidupkan api. Okey, okey, next. Okey. Ini dia bagi tahu macam mana nak nak menghidupkan api. Gunakan ranting atau dahan kayu kering. Okey, dia yang mula-mula gunakan ranting-ranting kayu yang kecil. Yang kecil dulu. Bila kita susun yang kecil, lepas tu baru kita letak yang besar sikit di atas dia tu. Yang ni. Cara buat dia yang penting. Okey, kayu yang besar atau baru dipotong, terbenaran tuan tidak sesuai dia kan. Kayu ini biasanya belum cukup kena memanggang. Okey. Okey, kayu yang basah atau baru dipotong terbenaran tanah tidak sesuai. Okey, dia okey, dia boleh juga, tapi itulah mengeluarkan menghasilkan asap yang banyak. Kadang-kadang asap ni dia berbau yang kurang enak pada kita. Okey, letakkan pan untuk memulakan api. Yang ni kira macam tadi saya kata tadi, ranting-ranting kayu yang kecil. Bukan yang ranting kayu yang besar. Ranting-ranting kayu yang kecil-kecil, kita letak dulu untuk kita hidupkan api dia. Okey. Lepas tu baru kita letak kayu yang besar, berselang supaya dia ada peredaran udara. Okey. Ini pastikan api tidak terlalu besar dan mudah kita kawal dan jauh daripada kemah. Ini yang penting. Jauh daripada kawasan kemah kita. Okey, next. Okey, lampu perkemahan. Lampu perkemahan dulu menggunakan gas.
Tapi sekarang ni bila dah zaman dah berubah, lampu perkhemahan kita banyak guna bateri. Okey. Okey, ini dia ada lampu suluh solar, lampu ni yang dicas dan lampu bateri. Sekarang ni dah masa dah berubah. Okey, kadang-kadang ada orang bawa kipas angin yang guna apa ni, power yang kita guna ni lah untuk cas dia. Okey. Okey, next. Okey. Ini lampu suluh kepala untuk tracking. Saya suggestkan benda ni untuk kamu beli seorang satu. Kalau kamu nak tracking lah. Dia bukan guna untuk berjalan saja. Bila kita malam, bila kita dah berkhemah, lebih baik kita guna lampu ni. Sebab bila kita bergerak di tempat perkhemahan waktu malam, mana dua-dua tangan kita boleh, kita boleh guna untuk buat apa saja daripada okey, lampu ni tak kisahlah murah atau mahal. Cuma tengok dia punya ni lah. Kadang-kadang ada lampu yang DIY walaupun murah tapi dia ada kalis air dan boleh guna. Kalau kita nak tempat yang, kalau kita tengok macam trekking, kalau kita guna yang murah, kita carilah alternatif dia. Macam mana kita nak bagi dia tak masuk air. Mana ada plastik, kita balut lah. Kita buat cara tu. Okey, sebab apa bila kita guna lampu suluh yang memakai menggunakan tangan, mana satu tangan kita dah pegang dia dan kita boleh guna satu tangan saja. Jadi lebih baik kita guna lampu suluh yang body dekat kepala. Itu yang terbaik. Okey. Masa apa bila kita mendaki pun kita nak bila waktu malam kita nak kena guna dua-dua tangan. Ini yang penting. Okey, dan buat permulaan tak payahlah nak beli yang ni. Bila kita kadang-kadang bila kita beli yang mahal pun dia tak tahan lama juga. Okey, next. Lampu kemah. Lampu kemah ni sekarang ni dah banyak jenis dia dah. Banyak pattern, ada yang bulat, ada yang macam dalam gambar ni. Ada yang boleh gantung dekat dalam kemah. Tapi bila malam, saya nasihatkan untuk kemah. Bila kita nak ni dalam kemah, kalau boleh, bila kita nak masuk dalam kemah dan salin pakaian apa semua, kalau boleh janganlah pasang lampu. Sebab dia jadi macam satu apa tayangan macam wayang pula. Okay? Yang ni, mana dalam kemah malam kurangkan pasang lampu. Okey. Tapi itulah kalau kita nak pergi rumah banyak hari, mana kita satu lagi lampu sekarang ni dah yang boleh cas. Itulah banyak dah banyak jenis sekarang. Okey, next. Ini beg. Beg adalah bekas beg kita untuk trekking, untuk backpack ni, yang terbaiknya biasanya bag yang digunakan bag kemahan. Dia macam-macam jenis dan macam-macam jenama bergantung pada kita mana yang kita nak, dan belilah yang terbaik untuk buat aktiviti. Okay, next. Pemilihan beg. Sistem perhubungan boleh dilaras di selaras mengikut bentuk badan dan kelebat. Boleh beri kelesaan pada bahagian sisi tersebut. Okey.
Ini yang penting. Lebih baik kita, bila kita nak beli beg, kita pergi kedai dan kita try sendiri macam mana kita rasa. Bukaan beg perlu ada yang bukaan hadapan. Mana? Okey. Menutup atas, menutup atas yang boleh dilara, poket sisi. Poket sisi terbuka. Okey. Bila kita nak trekking untuk perjalanan macam mendaki gunung Tahan apa semua, sebelumnya saya memang semua barang dalam satu bag. Tapi bila saya ikut 2-3 program yang long distance, saya dah ubah bag saya daripada satu ke dua bag. Mana untuk macam letak minuman, makanan yang untuk makan masa trekking, saya tak buat dalam bag yang besar, main bag. Saya pakai bag kecil yang letak di hadapan, di dada saya. Mana dalam bag tu mesti ada makanan, torchlight, pisau, sebab kita tak payah tak ganggu dah dengan bag besar. Bila kita nak guna, kita ambil depan kita saja. Lagi mudah daripada kita guna simpan di sisi poket sisi bag apa semua, mana kita nak kena letak bag, nak kena buka. Ini bila kita letak depan badan kita, bag kecil yang ada di dada kita, lagi mudah daripada kita letak barang-barang di poket sisi bag kita. Mana benda tu ada di depan kita, mana kita boleh guna terus. Dalam beg tu selalunya saya letak ubat-ubatan, pisau, makanan, minuman, apa semua dalam tu. Okay, next. Apa benda tu nanti saya akan bawa. Mungkin senpan kita akan muka dan saya akan tunjuk benda ni semua. Okay, jenis beg. Ini. Untuk day pack, carilah beg kecil yang dalam 20 liter, 30 liter. Tak payahlah kita nak bawa banyak. Sebab sekarang ni pakaian pun dah tak tebal macam dulu. Dia walaupun nipis dan tak mampu bagi habar kat kita. Okay, ini frame. Frame hiking ni dia makna dia ada frame di luar. Di luar bag tu ada film. Dulu ni memang banyak benda ni, tapi sekarang dah tak ada. Backpacking. Ni snow spot. Sebab snow spot backpack ni dia kalis air. Okay, next. Okay, ni cara mengemas bag. Susun peralatan yang ringan seperti beg tidur dan pakaian. Tapi dia tak bagi gambar beg pula. Cuma dia habak zon 1. Ya, zon 1 ni makna di bawah beg. Beg paling bawah sekali. Kalau untuk gen tracking, semuanya sama. Bawah sekali, sleeping bag dan pakaian. Makna bila dia berhenti, dia letak beg, mana dia akan duduk di bawah sekali. Dia tahu dah sebab tempat tu yang paling selamat dan akan jadi tempat duduk dia. Okey. Zon 2. Ini tengah. Peralatan yang berat seperti air, peralatan masak, kemah. Okey. Atas sekali. Ini. Peralatan yang kita nak guna bila kita nak ni. Mana kita tak payah nak capai yang dalam lah. Kalau kita untuk trekking, macam tengah hari untuk masak, mana di atas tu kita letakkan barang yang kita nak guna masa tengah hari tu. Ini kita tak payah, tak perlu nak buka bag sampai ke bawah lagi. Okay. Dan pakaian pun sama juga. Pakaian yang penting yang kita nak guna di tengah jalan pun kita akan letak di atas.
kita tak letak di zon 1. Tak perlu bawa beg semua. Okey. Okey, bahagian berat sama letak antara kiri dan kanan. Ah, ini yang penting. Kalau kita letak yang sebelah kiri berat, yang sebelah kanan ringan, jadi kita yang teruk. Sebab dia punya ni akan impact pada badan kita. Okey. Okey, ha, macam ni. Peralatan yang kerap digunakan letakkan di bahagian mudah dicapai seperti bukit, atas dan sisi. Ha, yang ini saya sekarang ni saya dah masukkan dalam satu beg kecil dan saya letakkan di depan. Mana beg besar main bagi saya tak ganggu. Mana dalam beg kecil tu makanan untuk digunakan dalam perjalanan saya akan gunakan yang letakkan dalam beg kecil. Dalam beg kecil tu mesti ada letak makanan, minuman apa semua saya letak tu. Okay. Macam yang ni susu makanan di atas bahan maruf pembakar seperti petrol atau alkohol. Dapur saya pun lebih kurang macam ni lah, pakai macam alkohol dia spirit. Okay. Apa? Nanti saya depan saya akan tunjuk. Susun peralatan yang berat sampai kepada tubuh bagi mengkagak. Okey. Yang ni mana dia itulah nama dua tadi. Susun peralatan yang berat. Okey. Letak beg tidur dan pakai bahagian paling bawah. Bila kita nak trekking, mana beg beg sampah tu, plastik sampah tu cukup penting. Sebab pada dalam tu lah kita letak pakaian, plastik sampah tu lah kita buat sleeping bag. Yang pertama sleeping bag mesti kena masukkan plastik sampah. Sebab kalau bag basah apa pun, kalau kerja hujan, yang tu tetap kena bagi kering untuk tidur, untuk kita pulihkan tenaga kita balik. Okay. Asingkan bahagian kemah untuk okey. Yang ni pun kadang-kadang ada orang buat, ada orang tak buat. Macam saya memang tak asing lah kemah saya. Satu kemah dalam satu beg saya lah. Saya tak bagi orang lain bawa dah, sebab kadang-kadang masalah pada kita. Okey. Okay, next. Okay, ini teknik mengangkat beg. Tadi dia tak boleh buka video. Tak apa. Letak. Boleh buka video? Kalau boleh buka video, dia memang cantik lah. Sebab cara kita mengangkat beg. Daripada letak backpack anda secara menegak, patut pegang aluk dia dan sebelah tangan dan sebelah lagi bagi angkat backpack. Ya, saya stop video jap, saya cuba buka. Okey, okey, okey. When all your gear is packed perfectly in your backpack, here's how to get it on your back. Proper lifting will make it easier on your body and on your gear. With your pack sitting upright on the ground, use one hand to grab the pack's pommel.
Using a wide stance with knees bent, slide the pack up your thigh and let it rest. Keeping a hold of the haul hoop and steadying the pack, slip your other arm and shoulder through the first shoulder strap. Smoothly shift the pack onto your back and slip your arm through the second shoulder strap. Stay bent over and tighten up the hip belt. Now stand upright and finish off your fit. You're set to go. Okay, tadi kamu dah tengok kan? Saya tengok tu cara dia angkat tu memang perlu angkat macam tu. Mana beg dia memang berat. Selalunya beg berat macam tu angkat dia. Okay. Okay, tadi mana tadi? Kita punya slide. Dan selepas amat, tadi dia, cara dia angkat tu memang beg memang kalau berat dan bila kita letak beg di atas bahu kita tak boleh diri tegak lagi, kita kena condong badan dulu untuk diri kita. Okey, alihkan beg ke belakang sambil masukkan tangan tu. Itulah cara dia yang sebenar. Okey. Tak apa, nanti kalau kita boleh bersemuka, kita akan buat demo benda ni. Mana setiap orang akan buat, baru dia tahu macam mana bila beg yang berat, macam mana nak angkat. Bagi memudahkan kamu. Okay, next. Etika perkhemahan. Kebersihan kawasan khemah. Kebersihan kawasan khemah ni penting ya. Tak macam bila kita pergi berkhemah, kawasan khemah tu kena lah bersih. Tak macam dulu-dulu kita bila pergi berkhemah kita bawa belerang kan. Tapi sekarang ni belerang dah tak option lagi dah untuk nak selamatkan diri kita daripada binatang macam ular. Sebab dulu orang kata belerang ular takut. Tapi ular pun tak takut belerang yang nak ya. Yang terbaiknya kawasan tu nak bersih, ular pun tak ada. Okay. Penggunaan api di kawasan perkhemahan macam tadi, bila kita nak buat unggun api untuk malam, untuk masak, masak sekarang dah kita tak pakai kayu api. Jadi bila nak buat unggun api, kita naklah jauh daripada tapak khemah, kawasan khemah. Sebab kawasan khemah ni, sebab khemah kita dia khemah yang dibuat daripada bahan-bahan yang mudah terbakar. Jadi lebih baik kita buat api tapi jauh daripada tempat khemah kita. Okey. Tingkah laku dan adab lesam tempat berkhemahan. Yang ini yang kadang-kadang menimbulkan masalah. Okey. Tingkah laku kita, kita naklah jaga tingkah laku, adat, lesam, adat. Bila kita pergi tempat orang, mana kita banyak yang kita nak kena ubah daripada biasa. Okey, bila kita pergi berkhemah, macam pergi kawasan Perak, ada kampung orang asli, mana kita nak kena hormat dia orang. Mana, bila kita hormat dia orang, mana kita banyak yang boleh dapat lagi daripada dia orang. Mana kita kena tahu adat dia pun macam mana, macam mana dia, adakah kita boleh nak mandi kena pakai baju ke apakah. Ini kena mohon kena penting. Okay. Dan jaga kebersihan tempat tu. Macam mana kita sampai, masa kita balik pun kita naklah bersih macam tu juga. Kita tak boleh nak tinggalkan barang-barang yang ni. Okay. Untuk kawasan perkhemahan sekarang ni, bila kita nak pergi Taman Negara, tisu lembap, white tissue adalah satu benda yang diharamkan daripada Taman Negara, Taman Negeri. Sebab white tissue yang sebenarnya dia tisu yang ada fiber, dia tak lupus.
Yang ini kamu kena ingat ya. Sebab itu saya bawa grup grup kembara, grup koke kembara ke Gunung Tahan. White tissue kami terpaksa kena bagi dekat perilitan. Terserahlah sebab dia memang tak boleh bawa masuk ke Taman Negara. Banyak juga barang. Terpaksa kena ni. Okay. Next. Kebersihan kawasan perkhemahan. Okey, peserta dilarang buat kotoran di kawasan perkhemahan. Peserta dilarang buang sampah di merata tempat. Okey, kawasan perkhemahan. Macam kalau kamu pergi Gunung Tahan, sebelum kamu naik, kamu kena declare barang yang bawa. Okay. Ini yang penting. Eh. Sebab apa dia tak nak, dia tak ada orang yang nak pergi kutip balik barang-barang yang kita tinggal. Walaupun kasut ni sekalipun. Kasut ke apa, sebab tu bila kita naik pergi Gunung Tahan, mana kita naklah bawa benda makan yang paket, bukannya dalam tin. Okey. Sebab bila kita nak bawa turun pun, benda tu kita boleh jadi kecil. Okey. Sisa makanan yang kotor haruslah dibungkus dengan teratur dan dibuang tempat yang disediakan. Okey, kalau tempat yang disediakan, kalau ada. Kalau tak ada, kita kena bawa keluar juga benda-benda macam ni. Okey. Binatang buas. Okey. Okey, benda makan, barang makan, kalau boleh tolong macam popok atau roti, tolong jangan bawa masuk dalam kemah. Takut bila kita guna dalam kemah, benda-benda tu akan sisa dia ada dalam kemah dan akan mengundang semut dan sebagainya. Okey. Peserta dilarang memetik atau menguntip menoreh dan sebagainya. Ini. Terdapat tumbuhan bahaya. Okey, ini antaranya jamur. Okey, apa-apa. Okey, di sini peserta dalam, okey, peserta dalam menoreh menguntip. Okey, flora fauna ni kadang-kadang dia ada yang berbisa. Bila kita sentuh dia ataupun ni, dia kulit kita sangat sensitif. Jadi lebih baik kita jangan ganggu lah kalau kita tak kenal. Kalau kita tak tahu apa yang dia terbahaya atau tidak. Okey, macam ni antaranya ialah jamur Amanita vena dan kecubung dan sebagainya. Kalau boleh, contoh-contoh yang nak dibagi, kalau kamu ni lebih baik contoh yang kita kenal, yang kita boleh ni. Apa, kalau macam ni saya pun tak bisa tengok. Tak bisa, tak tahu yang apa dia, yang nama dia jamu Amanita vena ni. Kalau boleh lepas ni cubalah cari contoh-contoh yang kita boleh tahu. Sebab apa benda ni penting. Gambar apa? Bila kita masuk hutan, dia lebih, kita tak tahu macam mana. Bila ambil contoh macam ni, kita pun tempat, mungkin tempat kita tak ada, tempat dia ada. Itu ya. Okey. Jika peserta mengotor air sungai pula dengan buang sampah, ia akan membayarkan dan gitu. Okey, ini memang inilah. Jika kita buang dalam air, makna air tu akan kotor dan sebagainya. Dan ini yang jadi kencing tikus ni. Dia bukan apa-apa. Bila kita nak ambil air di sungai, bila kita breaking, jangan ambil air di tepi sungai. Kawasan air yang tak bergerak. Cuba cari, masukkan tengah sikit tempat air bergerak. Sebab di tepi sungai, binatang-binatang semua minum air di tepi sungai. Tikus apa semua menatang lah. Jadi itu yang jadi kencing tikus tu.
Yang terbaiknya bila nak ambil air dalam sungai, masukkan dalam sungai tengah sikit, bagi tempat, tengok tempat air yang bergerak. Okay, next. Penggunaan api. Okay. Peserta dilarang dan untuk menggunakan sebarang bahan api seperti lilin, lighter atau masang api terlalu dekat dengan kawasan kemah. Ini pun nak abad dana. Okay. Ada benda yang boleh guna dalam kemah, di kemah ada yang tak boleh. Dan untuk menggunakan api di kemah, bagi yang dah mahir, okey. Kalau tak mahir, tolong jangan guna. Sebab bila kita pergi kemah tempat sejuk ataupun dalam keadaan angin dan pertemuan, kadang-kadang kita boleh masak dalam kemah. Tapi bagi orang yang mahir lah, kalau yang tak mahir, tolong. Tolong jangan buat. Itulah kata, bila kita nak buat benda ni, kalau dah mahir baru boleh buat. Sebab kadang-kadang saya pun sendiri masak dalam kemah. Okey. Kemah ini sangat sensitif. Kemah kita semuanya sensitif sangat dengan api. Kalau kita hilap, habis terbakar. Okey. Maka peserta sentiasa menggunakan bahan api jauh daripada tapak yang untuk. Okey, yang ini memang ni lah. Okey. Kalau aku dah ada kesan tempat perkemahan, selalunya aktiviti perkemahan akan diadakan jauh dari tempat yang asal atau kawasan hutan yang orang asli. Memanglah. Kalau kita resam, bila kita pergi tempat dekat dengan pandang-pandang asli, banyak dia pantang larang yang kita kena hormat mereka. Okey. Oh, maka peserta haruslah menjaga tingkah laku, mengemek, jangan terus semua belagak jika masuk kawasan orang lain. Peserta perlu berhemah. Okey, ini yang penting. Bila kita pergi berkemah dekat dengan kawasan orang, tak kisahlah orang asli ke orang apakah, mana kita hendaklah hormat dia orang. Kita jangan tunjuk kita pandai walaupun kita dah lama dalam trekking ke apakah, sebab lain tempat lain dia punya ni dia. Okey, macam saya Gunung Tahan dah dekat 8 kali, tapi saya pun tak mengaku kata, saya tak berani kata saya dah expert Gunung Tahan. Saya cuma boleh kata saya boleh bagi pendapat. Kalau siapa nak trekking gunung-gunung, apa perlu yang bawa, apa perlu itu dan ini. Okay? Dan pakaian apa semua. Dia macam tu ya. Kita tak boleh nak kata kita expert lah. Okay, next. Okay, ni. Faktor-faktor pilihan tapak kemah. Tanah atau tapak yang rata. Yang ini kalau kita nak pergi berkemah, bukan depek. Depek ni macam dia macam ni lah. Macam kita nak pergi Gunung Tahan. Ataupun kita nak trekking buat Jamang Luspat ke. Ataupun kita nak pergi di mana lah. Okey. Kalau kita, yang ini memanglah tapak tanah yang rata. Tapi kalau kita buat macam saya buat Gunung Tahan apa semua tu, janji tapak kemah atau tak rata dah tak kisah, janji boleh pasang kemah ya. Okey, yang ini corak tapak kemah tapi dia tak bagi contoh macam mana. Berhampiran puncak air. Okey, kalau dalam hutan dia jangan dekat dengan puncak air, sebab puncak air dalam hutan ni ke tempat binatang untuk turun minum. Jadi ini pun masalah juga. Tapi kalau dah terpaksa, okey saja. Sebab benda ni saya buat di dekat Belum, hutan Belum. Kami tidur malam dekat puncak air. Tapi kalau nak tidur dekat dengan puncak air, kena pastikan dulu
kawasan tu dia tempat perkhemahan kita air naik atau tidak bila hujan? Sebab benda ni saya dah kena masa buat daripada Carmel Highland, Gua Musang, trekking. Trekking dan berakit. Itulah baru tengok orang asli buat, buat guide kami orang asli. Dia pakai gundi kula. Mana dia dapat persediaan awal. Air naik tapi tak sampai tempat dia. Sebab dia pacak buluh bagi tinggi. Tak ada. Tempat yang lebih tinggi. Okay. Dia, bila kita pergi tempat yang ni, kita akan nampak. Tempat tu yang biasa air naik, dia akan ada kesan. Tapi kalau ambil guide, guide akan beritahu, okay, tempat ni macam ni, guide ni macam ni. Okay. Kita kena ikut dia. Kita tak boleh buat cara kita. Sebab kalau kita ikut cara kita, memang kita yang masalah. Okay. Okay, ni mudah mendapat bantuan. Mudah mendapat bantuan ni, tengok. Itu kalau kata kita nak nak berkemah 1-3-4 hari, memang ni lah kita kena ada alternatif untuk mudah dapat bantuan kalau jadi apa-apa. Okay. Okay, next. Okay, kalau ada apa nak ni? Nak tanya? Okay. Nak tanya? Yep. Okay. Kalau naik Gunung Naung, saya mau naik Gunung Naung ke? Oh, Naung belum sampai lagi. Tapi boleh lah. Sebab okay. kalau tengok tu, dia punya perjalanan 7 jam. Okay. So, macam mana? Dia punya, kalau tak tahu jalan, dia ada guide ke? Akan beri saya. Gunung Nuang, dia lah tempat yang baru. Tempat yang kita tak pernah naik. Okay, dia macam ni. Bukan Gunung Nuang saja. Saya bagi keseluruhan lah kan. Bukan Gunung Nuang saja. Tempat yang kita tak tahu, dia punya track, kita cari orang yang tahu. Kita jangan masuk pun ya, macam tu. Mungkin akan jadi masalah pada kita. Okay. Gunung Nuang, kalau tak tahu saya, ada guide. Ataupun kalau kita tak ada, kalau dia tak pakai guide, kita cari orang yang dah pernah naik. Kita jangan ni, sebab kita tak tahu macam mana. Ya, ini memang kalau ikut dalam outdoor, dia punya ni macam tu. Kalau kita tempat tu yang kita pertama kali kita nak naik, kita kena cari kalau guide. Kalau tak ada guide, kita kena cari penduduk tempatan yang tahu keadaan tempat tu. Baru kita boleh pergi. Kita jangan main terjah saja. Okay? Boleh? Okay, sir. Kalau Gunung Tahan tu, sir, macam mana, sir? Okay, Gunung Tahan dia macam ni. Satu ikut Kuala Tahan, dia kalau Kuala Tahan turun Kuala Tahan, Kuala Tahan nak sampai puncak turun Merapuh, ataupun daripada Merapuh naik ke puncak turun Merapuh, atau daripada Merapuh naik puncak turun Kuala Tahan. Nah, dia macam tu. Yang itu semua ada guide dan dia kena melalui Taman Negara, kena minta. Bila kita nak buat masa kita semua kita kena beritahu. Kalau kata daripada Merapuh at least 5 hari ingat boleh dah clear dah. 5 hari pergi balik. Kalau daripada Kuala Tahan tu yang panjang. Okay. Okay. Ada apa ni? Sir, nak tanya. Yep. Kalau nak naik bukit semua ni kan kena ada permit. Ya. Yeah. Permit ni nak buat macam mana? Sebab saya tengok dekat website, dia kan pergi Jabatan Pilitan. Boleh buat online ke?
Demit ada daripada Jabal Beritan. Yang, kalau Gunung Tahan, Beritan. Kalau ni hutan ni ada banyak kan apa Jabatan Hutan Negeri. Dia kadang-kadang boleh buat online. Okay. Untuk semua minggu depan Sabtu, yang ini daripada pusat Koki, 10.4 saya dah masukkan dalam ni. Kita ada webinar secara live di FB, mana minggu depan kita telah kita di yang dah ni tangguh. Okay. Jadi minggu depannya kita akan bawa pergi minggu lagi sekali. Wih, ada orang Kuala Tahan ke dalam grup ni? Ya, sir. Saya orang Kuala Tahan. Dekat kat mana? Kat Kuala Tahan lah. Tapi tapi saya tak pernah naik gunung. Betul. Bukan semua orang Kuala Tahan naik gunung Tahan. Betul tu. Tapi bagus juga kalau ada siapa yang minat nak pergi Gunung Tahan. Makna dah ada orang Kuala Tahan, tapi bas untuk masuk Kuala Tahan dah tak ada dah sekarang kan? Bas yang biasa tak ada, tapi bas persiaran ada kot sekarang ni. Dulu ada bas express yang daripada tu yang masuk yang Kuala Tahan Express tu. Tapi dah tak ada dah bas tu. Okay. Sir nak tanya. Saya. Okay. Terus. Okay, kalau pasal permit tu, maksudnya penganjur yang kena minta permit ke ataupun semua orang? Penganjur yang kena minta permit. Okay. Mana penganjur dia kena sedia nama, ada nombor IC, nombor telefon untuk dihubungi bila kecemasan. Kadang-kadang Jabatan Hutan dia bagi dia punya ni semua tu apa yang dia nak. Okay, eh. Sir, yep. Macam dekat Hulu Selangor ni saya pernah naik ke? Apa dia? Macam dekat Hulu Selangor saya pernah naik ke? Hulu Selangor? Saya belum pernah naik lagi. Belum pernah naik lagi. Saya banyak belah Perak yang saya dah buat, Jamah Hulu Sepat, Korbu, Gunung Tahan, apa semua memang ni lah. Okay, ada apa yang nak tanya? Okey, Bukit. Saya tengok di Bukit Larut. Bukit Larut, kalau tak elak saya. Siapa orang Perak ini? Saya pun tak apa tahu juga Bukit Larut. Tapi Bukit Larut memang cantik. Tu ada orang Perak. Bukit Larut memang cantik. Dan sejuk lah. Pakaian pun kena sesuai dengan keadaan tempat.
jangan pi Bukit Larut kita pakai tight, lepas tu pakai short, memang dia lah. Ni dia dah parang kita dah sampai puncak. Saya ingat Bukit Larut kita boleh cari siapa yang nak buat, lepas tu cari dalam 5-6 orang boleh pergi. Kita dalam situasi di mana dalam dari bawah. Oke. Kita tunggu bawah. Cara tadi kamu boleh cakap lebih lanjut dalam cara tapi dalam apa sekarang.